Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Biba Habits. Kali ini aku mau bikin vlog review lagi. Reviewnya tentang skincare, lebih tepatnya body care sih. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak bikin vlog dan nggak upload vlog yang berhubungan tentang review makeup atau skincare, karena banyak hal teknis kesibukan di dunia nyata yang bikin aku jadi ya nggak sempet untuk bikin vlog review terbaru setelah ada kali ya sebulan lebih gitu. Sebenarnya udah ada banyak banget yang mau aku bikin vlog reviewnya, yang mau aku bahas, cuma ya karena kondisi dan keadaan kesibukan di dunia nyata. Nah, ini juga aku mau ngingetin nih sebelum aku lanjut, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terus kalau suka sama video ini, klik tombol like-nya. Dan kalau ada yang mau kalian tanyain, kritik atau saran, boleh komen di komen box di bawah. Dan jangan lupa buat share video aku ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Dan aku baru pertama kali juga kayaknya bikin vlognya pakai jubah bergo. Ini agak kurang pede sebetulnya kalau pakai bergo, karena jadi bikin menunjukkan kecabian yang hakiki, kecabian wajah dan double chin aku, wajah dagu double aku tuh deh, ya ampun. Ini kayak naik lagi berat badannya, karena kan udah program gitu kan diet. Habis itu aku berobat, kira berobat herbal gitu, ngaruhnya malah ke selera makan aku jadi meningkat. Ya udah, otomatis kayaknya berat badan aku nambah lagi. Memang sih aku belum menimbang karena aku tak. Udah lanjut aja ya. Jadi yang mau aku review kali ini adalah body lotion. Body lotionnya merek lokal. Apa itu? Langsung aja. Ini dia. Ini yang Nivea Extra White Body Serum. Lebih tepatnya sih body serum ya. Yang edisi yang variannya yang hijab cooling. Ini aku beli yang kemasan isi 180 ml. Ini udah banyak-banyak gitu ya karena dipecatin. Nah, ini udah tinggal sekitar setengah botol gitu isinya. Aku udah pakai ini kurang lebih sekitar 2 bulan. Nah, aku mau bikin review dari pemakaian si Nivea Extra White Body Serum ini. Terus infonya juga harganya adalah aku beli ini sekitar 40.000 di toko kosmetik lokal di tempat aku tinggal. Nah, ini aku bacain dulu ya belakangnya. Juga udah ada logo halal MUI-nya dan udah pasti udah BPOM ya. Nomor BPOM, registrasi BPOM-nya juga udah ada. So, pasti aman banget buat kulit kita. Baik ibu hamil, ibu menyusui bisa pakai ini. Karena udah BPOM dan udah halal MUI juga. Nah, aku bacain dulu nih kemasan di belakangnya. Nivea Extra White Body Serum Hijab Cooling diformulasikan khusus untuk wanita berhijab. Jadi yang body serum Nivea ini emang formulasinya itu khusus buat kita perempuan yang pakai hijab, yang mana kita kalau berhijab pasti kan ketutup semua ya, otomatis dari ujung kepala sampai ujung kaki itu kulit kita tertutup oleh pakaian kita juga kita. Nah, terus apa lagi ya, whitening UV serum dengan Cool Tech memberikan kesegaran pada kulit sepanjang hari, melembutkan dan melindungi kulit dari efek negatif sinar matahari, meratakan dan mencerahkan warna kulit. Jadi dia ada Cool Tech-nya gitu, teknologi cool. Jadi yang aku rasain juga setelah habis pakai si Nivea Extra White Body Serum ini tuh kayak ada sensasi dinginnya gitu di kulit. Jadi tuh kayak min-min dingin gitu deh kulit kita, jadi kayak dingin gitu. Nah, lanjut lagi. Terus ini diperkaya dengan 95% kemurnian vitamin C dan UV filter untuk melindungi kulit dari efek negatif sinar matahari, menjadikan kulit tampak cerah. Jadi ada vitamin C-nya itu 95%, jadi tinggi banget ya. Dan ada UV filternya juga. Terus hijab Cool Tech dengan formula peppermint dan mentol membantu menyejukkan suhu kulit 2 derajat celcius seketika, memberikan kesegaran sepanjang hari. Nah, ini benar banget,
emang bikin efek dingin pas kita pakai, pertama kan pas pertama pakai ini itu ada langsung sensasi dingin gitu kulit kita. Nah, formulanya ringan, tidak lengket, dan cepat meresap ke dalam kulit dengan ekstrak bunga lotus. Emang benar sih, dia nggak lengket gitu di kulit pas kita pakainya. Terus bagaimana mendapatkan hasil perawatan yang terbaik? Aplikasikan body serum ini setiap hari pada seluruh tubuh. Jadi pakai setiap hari. Aku biasa pakai setiap habis mandi pagi. Kalau malam kadang pakai, kadang enggak. Tapi kalau setiap pagi habis mandi pasti selalu pakai ini. Kualitas Nivea menjanjikan, telah dipercaya sebagai ahli perawatan kulit selama lebih dari 100 tahun. Telah diuji secara dermatologi cocok untuk kulit. Bahan yang digunakan dipilih secara teliti berdasarkan standar kualitas yang ketat. Nah, jadi lanjut aja, langsung aku mau ngebahas review produk ini kayak body white, extra white body serum ini. Oh ya, ini reviewnya murni, bukan sponsor video, bukan di endorse. Jadi benar-benar review yang apa ya, objektif lah. Tuh, berdasarkan hasil pengalaman pribadi aku, udah pakai ini kurang lebih selama 2 bulan. Nah, sekarang kita lihat dulu nih teksturnya kayak gimana sih. Aku habis mandi ya, baru mandi. Biasa suka mandi malam. Nah, dan aku belum pakai body lotion. Coba tes di kulit telapak tangan aku yang sebelah kiri. Nah, dia tuh langsung meresap gitu. Nah, langsung meresap. Jadi yang ini, yang kanan kan belum pakai. Nah, beda kan, kelihatan ini lebih langsung glowing gitu. Kulit kita jadi langsung glowing, kayak bercahaya gitu ya, bersinar gitu. Terus dia nggak lengket, jadi body serumnya tuh bener-bener langsung ngeresap di kulit. Terus harumnya, harum banget, wangi banget. Terus baunya, baunya tuh aromanya tuh yang aku suka banget, soalnya baunya tuh kayak bau, ada bau bunga-bunga floral, terus lembut tapi seger gitu. Udah gitu wanginya juga tahan lama di kulit. Jadi aku sih tetap apa ya, pakai parfum juga pasti. Jadi makin makin keluar lagi wangi parfum sama si wangi body lotion ini. Jadi benar-benar makin full gitu, full istilah wanginya. Terus udah gitu yang aku suka juga adalah dia emang bikin kulit kita itu jadi benar-benar lembut. Pertama itu benar-benar membantu banget menghidrasi kulit tubuh aku yang juga rentan cenderung kering, terutama di bagian area kulit kaki. Itu lebih kulit kaki aku tuh kering, lebih kering dari kulit kulit bagian tangan. Terus kalau misalnya aku pakai ini nih seharian, dia benar-benar bikin apa ya, kulit aku tuh jadi, kalau misalnya pas lagi kena sinar paparan pantulan sinar matahari, tuh langsung kayak glowing gitu, bersinar gitu, jadi putih cerahnya tuh kelihatan dan nggak kusam. Terus juga benar-benar walaupun udah kena air wudu, itu nggak hilang kelembaban dan moisturize kulit tangan, di bagian tangan ya, biasanya tangan sama kaki yang selalu aku pakai. So termasuk emang benar-benar awet ya. Udah gitu juga yang aku suka juga adalah ya itu tadi, nggak lengket, jadi nyaman gitu, nggak greasy, nggak, dan nggak luntur walaupun udah kena air wudu berkali-kali. Terus cuma yang kekurangannya adalah aku juga pakai di bagian area kulit tumit kaki. Jadi kebetulan tumit kulit apa ribet banget sih suaranya, serak. Kulit tumit kaki aku itu pecah-pecah. Jadi kayak kulit ibu-ibu gitulah. Ya emang ibu-ibu sih. Jadi pecah-pecah, terus kasar, dan cenderung jadinya warnanya tuh kehitaman gitu. Nah, aku selalu habis pakai di bagian area telapak, telapak kaki, terus bagian kulit kaki juga, pasti aku olesin juga di tumit kaki aku yang pecah-pecah itu.
hasilnya itu kurang membantu untuk mengurangi pecah-pecah di tumit telapak kaki. Jadi kayak gak ada perubahan yang berarti sih, cuma bersifat melembabkan aja, cuma bersifat untuk mengurangi keringnya doang. Jadi itu aja sih yang agak kurang kurang nampol gitu kalau untuk di area tumit kaki yang pecah-pecah. Karena emang mungkin karena tumit pecah-pecah tumit telapak kaki aku tuh emang lumayan parah juga sih. Jadi ya wajar aja, tapi memang kayaknya juga aku pakai udah tiap hari gak ada perubahan yang berarti juga. Ya udah, gak juga berubah gitu. Aku pikir oh mungkin baru berapa hari kayak dia belum kelihatan hasilnya, tapi kalau aku pakai berminggu-minggu juga nggak ada, ya nggak ada juga, nggak berkurang, nggak juga nambah bertambah, ya segitu-gitu aja. Cuma perubahannya cuma ya lebih lembab aja udah, jadi nggak terlalu kering udah, tapi pecah-pecahnya, hitam-hitamnya nggak hilang gitu. Itu aja sih reviewnya. Yang pasti aku rekomendasiin banget buat kalian, terutama yang hijaber, pakai Nivea Extra White Body Serum ini. Nah, sebenarnya untuk produk lokal ini termasuk lumayan ya, harganya Rp40.000, beratnya 180 ml, tapi kualitasnya itu benar-benar sebanding lah, worth it kualitas dan hasil yang bakalan kita dapat dari pemakaian rutin si Nivea Extra White Body Serum hijab cooling ini. Jadi saran aku ya, patut banget buat kalian pakai ini. Kalian coba si Nivea Extra White Body Serum hijab cooling-nya. Terus apalagi, itu aja sih reviewnya. Ya paling ya udah, buat kalian para wanita-wanita, para cewek-cewek, jangan males buat ngerawat kulit tubuh kalian sedini mungkin dengan rajin pakai body lotion setiap hari. Nah, Nivea ini emang ini dari zaman nyokap gue masih muda juga dia udah ada ya. Jadi dulu nyokap gue juga dari dulu juga pakai Nivea, dulu masih yang krimnya yang warna biru, ya kan? Yang botolnya bulat gitu dari kaleng. Sampai sekarang udah ya kualitas Nivea emang gak diraguin lagi. Oke, itu aja sekian video vlog aku tentang review body care kali ini. Maafin kalau banyak salah-salah kata atau yang kurang berkenan ya, boleh kalau yang mau kalian tanyain komen di comment box di bawah. Terus buat kalian yang belum subscribe, aku mau ingetin jangan pelit-pelit klik tombol subscribe-nya biar aku makin semangat lagi bikin vlog review tentang skincare, makeup, dan juga tentang cerita-cerita inspirasi yang mungkin bisa cepat tahu bisa menambah hasanah buat kalian atau referensi atau apapun lah itu. Terus juga jangan lupa untuk share video aku kali ini ke semua platform sosial media yang kalian punya. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, melimpahkan rezeki dan nikmat sehat buat kalian semua. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.